itu didongkek gitu kakinya, ya. Terus kita naik begini nih Nyai, ya, terus digenjot sama kita gitu. Seks abal-abal tuh maksudnya yang gope goler gitu. Oh, jangan sama yang gope goler. Karena waktu itu, tapi abis itu dia ke rumah sakit. Kenapa? Terlalu dalam. Sakit, berdarah. Nih cewek yang pernah AA, paling tua yang pernah AA, tidurin siapa? Pagi-pagi ambiar bersama Ibu Viral, sini dong Ibu dong. Tuh. Tadi dia nggak mau bawa motor ya, tapi aku iya, aku ngamuk ya. Lalu kenapa nggak latihan naik motor? Orang biasa naik apa tuh semuanya kita pakai Ibu dong ini loh. Iya udah nggak ada masalah loh. Tapi kan demi Ibu aku bawa. Iya benar, ya, harus begitu, namanya profesional. Nih studio pagi-pagi ambiar, nanti kita bakal ngobrol sama host-hostnya ya. Kita udah bersama King of the King. Ini bapaknya Geraga. Tahu enggak bapaknya Geraga? Nah, Garaga. Ini ada Geraga, ini ada King Nasa. Halo, aku senang banget udah hadir di vlognya Nyai. Nyai ini memang dia famous sampai ke Iceland ya. Masa? Iya, di Iceland tuh terkenal loh Nyai itu. Kita kapan sih katanya mau pergi liburan bareng? Ah, Nyai kan sekarang Nyai aja sekarang pacar baru kan? Iya. Orang mana tuh? Napoli. Napoli tuh. Gimana tuh kalau kalau Aking udah punya pacar? Enggak, belum ada, cuman memang ya kalau ya enggak tahu ya, kira-kira gimana menurut Nyai? Kira-kira kelihatannya gimana ya begini-begini kayaknya aja. Kayaknya kalau udah kayak gini mukanya kayaknya punya pacar deh, enggak mungkin. Enggak ada, Nyai. Punya. Sendiri-sendiri aja Nyai di rumah, ya menikmati apa yang ada di rumah aja. Ah, pengen nanya deh, Aa. Nyai itu berliannya banyak banget ya Allah. Enggak sanggup deh sama Nyai itu, bener deh. Bisa jadi gila deh gue kalau sampai. Masa sih, enggak lah juga enggak banyak. Loh, ini ternyata mampus enggak tuh. Ya Allah, ini berapa iya, miliar? Iya, ini 8, ini 3. Ya Allah, Nyai. Ini 8. Tapi Nyai pecah. Duitnya dari mana sih, Nyai? Ngepet dong. Kalau jadi simpenan tuh udah gak zaman. Gadung tuh pada miskin sekarang. Udah memperkayakan diri sendiri aja lah kerja. Ya kan aku punya bisnis. Iya, enggak maksudnya tuh hebat loh Nyai itu. Ih. Aku tuh masih di TV yang burung itu gak sih? Burung. Ikan terbang. Ikan terbang. Masih di sana, masih. Di mana-mana lah Nyai. Nyai kenapa sih? Nyai itu aneh deh pertanyaannya. Lihat aku ada kalau, kemarin sempat ada ya karena kan kalau sekarang programnya lagi bukan dangdut yang pop ya benar banget bukannya Nyai mau kesana kan rencananya enggak TV yang ikan terbang enggak kan? Aku di sini belum ditawarin kayaknya belum. Udah deh cuman Nyai aja yang susah. How's your life AA King ya, kasih tahu ya gini teman-teman jadi aku hidupnya sekarang begini aja jadi sendiri gitu ya maksudnya ya sebenarnya kita harus menghadapi hidup itu nggak harus seneng juga ya ada susahnya gitu tapi terkadang kan tergantung diri kita ya maunya seperti apa kalau kita bawa seneng akan seneng walaupun susah. Bener. Tapi kalau hidupnya susah akan susah gitu biar hidupnya kaya seneng apa tapi kalau batinnya susah dia akan susah gitu. Bener. Jadi kalau aku sih bawa seneng aja gitu karena apa-apa rezeki ada nanti ngikutin kalau kitanya senang. Bener banget, tapi itu yang apa namanya berita yang di media sosial itu katanya bangkrut miskin. Gak tahu aku juga itu tuh dari mana berita orang bikin bangkrut miskin. Masa sih orang bisa memberitakan bangkrut gitu ya? Padahal mereka tuh tahu juga enggak. Aku tuh malas nanggapinnya Nyai. Kenapa? Karena ya atuh deh menurut lo bangkrut ya udah gitu. Yang penting kan mereka nggak tahu kenyataannya seperti tinggalnya apa. Tinggalnya di apartemen mewah lo ini, Anasar. Aku tuh sebenarnya pengen kayak Nyai, lihat ya. Lihatnya itu nggak, udah deh. Laki yang sama Nyai itu harus punya perusahaan besar. Nah itu harus kena nama konglomerat.
kalau enggak berat. Yang jadi lakinya mampus nanti yang lama. Coba ya, begini coba Hayu. Kita juga pengen gitu ya, seperti Nyai gitu ya, maksudnya yang maksudnya meraih segalanya itu dengan ting langsung. Ah, kan juga udah. Ya, udah lah, tapi kan lama diam-diam mobilnya sekarang udah S-Class. Kan ngikutin Nyai, begitu Nyai lihat S-Class, ya Allah. Kenapa gua kok enggak bisa gitu ya, coba deh bismillah kita gitu. Walaupun ya ngap sih. Cicilannya ya. Berarti sekarang kerjaannya ada di Trans TV, pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar. Terus? Sama Sabtu Minggu itu di TV sebelah. Tapi kalau punya bisnis gitu enggak sih, A? Ada, kemarin tuh sempat, oh ya Allah Nyai belum dikirimin ya. Ada namanya Donat King Nasar. Oh, jual donat sekarang. Jual donatnya itu ya mendingan jual donat lah daripada jual diri. Nyai. Tapi sempet sih Nyai. Sekarang jual diri gadunnya ini soalnya. Kalau aku enggak main gadun sih Nyai. Ya, apa dong? Mainnya yang bisa separuh gadun separuh tante nih. Paham enggak sih? Paham. Aduh sakit loh mini. Mix iya. Kenapa Nyai sakit? Aku habis di ini reparasi. Oh, ketok magic. Kali di reparasi. Kalau soalnya aku tuh demen banget sama ini gitu loh. Jadi ini sama tuh apa? Sama ini aku tuh demen. Apanya? Jadi, Nyai demen sama ini Nyai. Iya, jadi aku tuh membuat demennya, cantik. Iya, demennya dibagusin terus gitu. Oh, gimana itunya? Kok bisa dibagusin? Adalah, nanti gua kasih lihat ya. Ini belum sembuh banget sih. Ini belum sembuh banget nih masih. Enak ya di sini bebas loh, ngocoprak segala macam ya. Iya, benar. Terus ada enggak sih pikiran buat nikah lagi, A? Umur berapa sekarang? Januari besok 33. Nah, 33. Emang enggak mau nikah lagi? Itu kan mantan udah nikah lagi. Sebenarnya mau nikah, sorry ya. Sebenarnya mau nikah lagi, cuman Kak, harusnya nih tahun ini ada. Siapa? Halu deh. Benar, harusnya tahun ini ada. Benar, harusnya tahun ini ada, tapi siapa? Memang ada. Cewek cowok? Cewek sih. Cewek sih. Gue tiap ketawa, kayaknya dalam langsung keluar rot gitu. Kayak ada nyut gitu ya Nyai. Ya aku piercing juga. Oh, kalau aku pantat Nyai. Gitu. Aku ada foto. Ya Allah dipoto. Astagfirullahaladzim waktu itu ya. Lo Nyai mah. Harusnya ada Nyai, harusnya ada. Cuman kan gini loh. Ya itu mungkin kalau kadang orang yang besoknya mau akad aja bisa enggak jadi. Enggak jadi. Karena mungkin oh, ini berarti udah kenal lama dong. Lumayan alhamdulillah gitu. Tapi maksudnya enggak tahu deh jadi apa enggaknya, karena menurut aku gini, harusnya aku sih udah siap. Kalau aku pribadi tanya siap, siap. Tapi kadang-kadang kan suka ada aja perbawanya, ya itu yang namanya tidak jodoh. Oh, jadi sekarang enggak ada lagi. Orang mana itu? Orang mana itu calonnya yang cancel? Alhamdulillahnya memang kebetulan dia masih keturunan-keturunan sama ada Arabnya juga. Ya. Gitu. Nah, kok Nyai kapan? Aku enggak mau nikah, aku mau freelance aja, benar. Sumpah. Aku ditelepon, datang dong atau enggak aku telepon gitu. Lagi di mana sih? Ini udah ngerti. Pokoknya setiap aku telepon nih udah ngerti. Serius? Serius, Nyai? Serius, lebih enakan kayak gitu sekarang dibanding. Kenapa? Nyai enggak mau. Ya enggak, karena ribet aja nih, itu lagi enggak bisa in relationship gitu loh. Kalau emang sekarang orang ya kan jauh, dia juga ngapain kan enggak tahu. Oh, nah aku tuh seneng sama Nyai itu kenapa? Karena Nyai itu tipe orang yang gua sih masa bodoh gitu. Gua jedar gitu. Itu aku sangat seneng banget. Kenapa? Yang open minded harus. Yang aku pengen bebas gitu, hatinya tuh bebas. Iya. Gitu. Maksudnya enggak yang enggak ada ya udah lu ini pergi udah cari lagi yang lain gitu. Emang enakan gitu. Aku tuh udah punya kuncian. Kuncian aku tuh udah 1, 2, 3 orang. Mohon maaf, kuncian apa nih? Kuncian itu. Oh, ya Allah. Enak ya jadi Nyai ya. Enak kan? Udah kaya, telepon orang pada dateng. Terus gak ember lagi. Iya. Ah gitu aja. Susah Nyai, apa mau coba dulu aku sama Nyai coba. Boleh. Ya. Coba ya kapan ya Nyai. Bener, ya. Bener ya. Bener, ayo boleh, aku boleh nyoba kayaknya. Aku bisa kok Nyai. Ayo aku percaya, kan udah jadi. Jilat atas bawah bisa kok. Bisa, bener. Ya kalau gaya di TV itu kan emang begitu gayanya. Tapi aku tuh kalau di... Kalau ya lumayan gentleman. Lah segini lah Nyai lah. Udah lihat gede. Iya lumayan. Kalau tidur sih enggak, kalau bangun gede. Nah ngomongin soal gede ya. Nah. Kan? Daya favorit apa yang Nasar suka? Aku suka begini Nyai. Ini ceweknya di atas begitu Nyai. Gitu, gitu oh. Nyai. Oh main gendang gitu. Main gendang iya. Sama nanti si ceweknya tuh didengkek gitu kakinya. Ya. Terus kita naik begini nih Nyai. Ya, terus digenjot sama kita gitu.
gitu. Iya. Iya. Kalau kalau ini tayang nggak sih? Tayang. Ah kalau ngomong itu aku mau percaya. Aku iya, percaya. Karena aku tuh gini ya, kalau semakin ceweknya jerit-jerit, iya. Maksudnya jerit-jerit kenikmatan gitu iya. Ya, semakin aku lamain loh. Oh gitu, bisa iya. Dikontrol kapan keluarnya? Bisa, aku bisa tahu dia, iya enggak, semakin, kan kita tahu dong dia kapan keluarnya iya. Gitu, maksud masa sih. Ini kayaknya lincah banget deh tangannya. Iya, karena aku memang suka main ini, main ini apa, harpa. Oh. kerlang gitu. Karena apa ya? Karena kalau misalkan satu nggak cukup sama kita dua tangan. Iya, iya. Gitu, bangdir. Oh gitu. Tayang nggak sih ini? Durasi paling lama Ahmad. Iya sip, bagus. Kita harus menjunjung tinggi sex of life. Iya loh. Seks itu bisa menghilangkan stres loh. Dan kayak misalkan sekarang nih, imun tubuh itu kan harus bagus. Bagus. Dengan seks itu bisa bagus. Maksudnya bukan seks yang gimana, maksudnya kayak misalkan kita bahagia terus kayak tadi ya, di tayangan tadi tuh nyanyi kan kiri kanan. Itu tuh bahagia. Bahagia, loh. Iya. Tapi seks itu menurut Anasa penting enggak dalam hidup? Sangat penting. Kalau orang bilang seks enggak penting itu bullshit. Bullshit. Bohong banget, karena seks itu juga bisa membuat orang yang tadinya tidak romantis, tidak akrab, tidak apa. Tergantung ya seks seperti apa ya, maksudnya bukan seks yang abal-abal ya, maksudnya seks yang abal-abal memang, gimana tuh? Seks abal-abal tuh maksudnya yang gope-goler gitu. Oh, jangan nama yang gope-goler. Jangan, maksudnya kita harus yang maksudnya gini. Sekiranya kita enggak pakai hati pun maksudnya ya enggak mungkin lah ya enggak pakai hati gak lah pake, seks ya. Mah. Kecuali bayar. Kecuali bayar, maksudnya dibayar juga tetap harus pakai hati dah, harus ngaca tuh. Ditayang enggak sih? Tayang kan? Gitu maksudnya, kalau menurut aku seks itu dalam hidup aku adalah nomor satu. Iya, oh berarti sekarang udah nge-sek dong, walaupun gak ada pasangan. Aku nge-sek, aku suka, aku punya alat bantu. Oh. Alat bantu depan belakang, ya. Bebas, free, of charge. Oh gitu? Iya. Paling lama, durasi paling lama Anasar kalau lagi begituan berapa? Tergantung, aku ngikutin aja. Kalau Arab kan memang kita... Anda puas. Kekuatan paling utama gitu. Kekuatan paling utama dan aku tuh seneng bercanda gitu. Misalkan dia udah mau keluar. Ini udah mau keluar, kita tahan gitu. Kasih-kasih wine dikit gitu. Terus nanti kita main lagi. Pernah sampai ketemu cewek yang sampai kencing gitu enggak? Pernah waktu itu tapi abis itu dia ke rumah sakit. Kenapa? Terlalu dalam. Sakit. Berdarah. Tayang enggak sih ini? Tayang kan. Nih, kalau kita bayangin ya visual, panjangnya semana? Aku? Kan tadi udah aku bilang gitu. Ini. Ya lumayan lah. Nyanyi langsung ini. Ya, kalau tidur sih enggak ya. Kalau tidur ya semuanya juga bobo. Enggak juga ada loh kalau bule mah sampai gitu. Enggak, udah pernah lihat yang video yang sampai dipegangin gitu yang setengah. Tapi itu kayaknya bohong kan? Ada yang benar, mau aku kenalin enggak? Aku punya kenal. Sebelum aku main aja dulu mendingan. Dia panjangnya segini, mau aku kenalin ya? Enggak. Kenalan aja dulu. Enggak lah, enggak pengen karena itu juga belum tentu panjang itu bikin enak. Iya. Karena kalau terlalu nyedak dia bisa tembus dari sini kan? Loh, tapi kalau dimasukin ke sini kan seru tembus sampai sini. Bu, nyenyuk nimbul. Ini tayang. Tayang kan? Pernah berhubungan with food itu kan kalau aku cewek aku kan pernah lewat bolongan yang aku lewat bolong lewat anu semua bisa aku lewat mana aja oke. Tergantung request orderan ya aku atau juga. Misalkan depan belakang pakai ini hayo gitu bisa nanti tukeran gini hayo depan belakang gitu kita oke. Oke aku tergantung request aja maunya gimana semua oke. Iya. Pas lagi di jilat terus dia kencing kita pingin tabangin oke okay. Gitu. Nih cewek yang pernah AA, paling tua yang pernah AA tidurin siapa? Umur. Ya, jangan sebut nama dong. Yang terakhir. Pernah waktu itu umur 78. Masa? Iya benar. Iya benar masa-masa sih. 78 itu udah ini dong. Kan paling tua. Iya apa kenikmatan dari perempuan 78 itu? Aku nggak tahu dia nikmat apa enggak. Kalau aku sih oke aja sih. Aku free. Berarti kita sama. Aku tuh oke, maksudnya gini. Ya aku nggak tahu apa yang dia rasakan, tapi kalau aku
Kalau kering ya kita pakai minyak. Minyak apa aja? Minyak itu ada. Apa yang lubrikan? Bukan lubrikan. Kalau aku seringnya pakai minyak bos. Kau tahu sih lubrikan? Aku tahu. Pernah pakai. Aku pakai Sagami juga kan. Tahu. Ini nggak sih? Tayang kan? Itu. Oh gitu. Coba dong kasih tahu kondom favorit Nasar. Itu. Apa aja? Sagami aja. Oh, Sagami yang dari Jepang ya? Ya, karena itu kan memang kayak enggak pakai. Oh gitu. Atau emang enggak suka keluarin di dalam? Enggak, aku enggak suka keluar di dalam. Aku suka keluarnya itu. Enggak, tergantung. Permintaannya di dalam apa di luar. Kalau aku semua tergantung permintaan. Request berarti sama kayak aku juga ya. Iya, misalkan keluar dalam dong. Ya, dalam. Tapi kalau aku kan mikirnya takutnya nanti ceweknya hamil atau apa gitu ya. Pernah bertiga berempat gitu enggak sih? 6. Benar. 6. Yeah. Ini beneran gak sih? Kok beneran enggak sih? Beneran ngapain bohong sama Nyai? Gak usah bohong. Iya, berenam. Maksudnya tapi enggak gantian, enggak gitu. Oh. Disodo menyodo. Kayak kita harus pergi berdua deh. Kayaknya harus. Kayaknya gak bawa harus mereka. Ya. Misalkan tiba-tiba nih kameramen mau kita tarik, kita isap. Oh. Misalkan aku nyodok kakak, terus nanti dia pengen nyodok aku. Boleh, bebas, atur aja deh. Iya, iya, kecil banget cuma segini. Ya gak apa-apa, kan lumayan juga. Jawab cepat ya, Nasar. Ya. Dunia entertainment atau pembisnis? Dunia entertainment. Dangdut atau pop? Dangdut. Acara dangdut atau talk show? Acara dangdut. Kenapa? Karena aku kan penyanyi dangdut. Oh iya benar juga. Banyak duit tapi gak ada waktu luang atau duit pas-pasan tapi banyak waktu luang? Banyak duit. Berpenampilan nyeleneh tapi nyaman atau sopan tapi bukan kamu banget? Nyeleneh. Sulam alis atau lipstick? Lipstick. Hidup mewah banyak utang atau hidup sederhana nggak ada utang? Sederhana nggak ada utang. Jam tangan atau tas? Jam tangan. Kenapa? Ya karena kalau tas kan itu sebenarnya lebih ke cewek. Emang Nasar? Kalau aku bisa cewek bisa cowok sih, tergantung dari bulan. Kalau Januari, Februari cowok banget. Cowok banget. Ini bulan apa ya? Oktober. Aduh banci. Tas dulu dong Nyai, seneng deh gue masuk di vlog Nyai. Aduh. Endorse dibayar mahal tapi barang palsu atau endorse dibayar murah tapi barang original? Ya endorse murah dibayar original lah, malu barang palsu. Oh gitu. Malu dong Nyai. Kan endorse buat tinggal taruh di feed doang, gak dipake. Iya, tapi kan seenggak-enggaknya kan kita nyampein kita sendiri kan maksudnya gimana. Oh iya bener. Emang Nyai maunya juga gak mau. Aku pasti ada, yang penting aku cuan. Kalau aku mah, itu kan cuma di Instagram doang. Masa sih emang Nyai ada? Tapi kayaknya enggak mungkin deh Nyai mau. Tapi kalau aku kan enggak ada yang pakai V. Enggak, maksudnya kalau itu kan enggak nyeritain ini. Maksudnya ya udah langsung deh. Iya. Cuma posting doang. Oh iya wis ya wis. Nah, ngebohongin orang atau dibohongin orang? Ngebohongin orang atau dibohongin orang? Aku sukanya ngebohongin orang. Tanpa dompet atau tanpa handphone? Tanpa handphone. Kenapa? Karena dompet itu kan ada kartu kredit, ada apa-apa. Oh, iya, iya. Apa emang suka waktu bayar? Oh. Dibayarin, cuman kan diisiin. Oh. Bener. Dibayar mahal tapi settingan atau dibayar kecil tapi no settingan? Dibayar mahal tapi settingan, dibayar kecil tapi nggak settingan. Dibayar kecil apa nggak settingan? Oh, lurus-lurus aja. Nggak, maksudnya gini, kalau settingan takutnya kan apa dulu nih? Kalau tiba-tiba settingan main membanci kan nggak mungkin juga. Iya benar juga sih, benar juga. Banci teriak banci. Benar juga. Jadi sosok inspiratif tapi munafik atau sosok brengsek tapi apa adanya? Brengsek apa adanya? Jago diranjang atau jago nyanyi? Gak bisa dipilih, itu dua-duanya. Dua-duanya jago? Karena aku terus terang dua-duanya. Karena iya, aku, aduh gila, gitu guys. Ini tuh yang mana? Yang depan apa yang belakang gininya? Bebas, kan bisa. Oh, iya. Misalkan ini di bawah gini. Oh iya. Aduh ya Allah. Terus nanti kalau misalkan udah ini ngecut-ngecut, disentil dikit kacangnya. Gitu. Aku pakai anting loh. Ntar gua kasih lihat ya kalau udah. Boleh. Pakai okay. Anting justru bagus. Aku foto deh. Kita cok. Nah, boleh foto gini dari ini ya. Iya, ntar gua fotonya. Bener ya? Ya siap. Oke. Okay. Ini tayang enggak sih? Nih, tajir banyak teman penjilat atau sederhana tapi banyak teman baik hati? Sederhana tapi banyak teman baik hati. Oh, emang banyak yang penjilat? Banyak. Kadang saya juga suka ngejilat. Oh, iya. Tajir banyak masalah atau hidup pas-pasan tapi enggak ada masalah? Tajir banyak masalah. Ya pas-pasan gak ada masalah lah kak. Bawa badan atau bawa mulut? Gak mau dua-duanya, karena aku gak bawa badan, aku gak bawa mulut. Oke, selingkuh atau diselingkuhi? Selingkuh.
Nikah siri atau hubungan tanpa status? Hubungan tanpa status. Nikah sama janda kaya raya atau nikah sama daun muda tapi hidup pas-pasan? Daun muda. Sekarang daun muda, daun karena muda, yang tua udah. Enggak, karena udah sampai nenek-nenek juga udah. Oh, iya benar juga. Kan. Bule atau lokal? Bule. Kenapa? Karena kalau bule itu enggak ngurus hidup orang. Oke, okay. Agresif atau pasif? Agresif. Di atas atau di bawah? Nggak bisa dipilih, karena dua-duanya suka atas bawah. Tapi lebih sukanya? Di, beb, suka dua-duanya. Suka dua-duanya, di depan atau di belakang? Dua-duanya suka. Kental atau encer? Kental. Kenapa? Karena memang kita punya produksi kita kental ya. Diisep atau dijelang? Diisep, dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Dua-duanya suka, dua-duanya bisa. Keluar di muka atau di perut? Dua-duanya suka. Cukup berdua atau mau bertiga? Bertiga boleh. Di bibir atau di leher? Di leher. Di dalam atau di luar? Di luar. Suka mancing atau dipancing? Mancing. Pemanasan lama tapi mainnya sebentar atau pemanasan sebentar mainnya lama? Pemanasan lama tapi mainnya lama juga. Di mobil atau di ruang tamu? Ruang tamu. Malam hari atau pagi hari? Malam malam hari, pagi hari, hari. Morning kiss atau good night kiss? Good night kiss. Atletis atau buncit? Atletis. Milih kecil panjang atau gede bantet? Gede bantet. Udah ada pernah? Ada. Gede bantet ada kecil panjang ya. Bagus juga sih kalau enggak ada banget ya. Lurus atau bengkok? Lurus. Durasi lama tapi gaya biasa atau durasi sebentar tapi gaya macam-macam? Durasi sebentar gaya macam-macam. Ah, pernah berhubungan with wood itu di mana? Selain di kamar atau di rumah? Dapur, di garasi gitu. Hmm. Terus kayak waktu di luar kota tapi kita di kayak di ini loh. Kayak di kebun-kebun gitu, tapi udangnya itu pada merah-merah karena ada semut itu pada cacos-cacos gitu. Pada merah. Ular, ular enggak ada ular. Enggak ada, tapi si semutnya itu kena biji kita gitu ya. Gatel banget ya, aku digaruk ternyata bentol kan. Oh. Karena semut panas gitu deh. Hayalan terliar nasar. Aku kalau hayalan terliar enggak pernah ada, tapi hayalan terliar adalah ini. Pengen main pasti pesawat ya, tapi takut ya. Kenapa? Harusnya di bisnis di first class dong, bisa aman. Tapi kan kita doa ya. Takut ya udah jangan macam-macam. Artis cewek yang mau ini kita berandai-andai, artis cewek yang mau Ewit Wood. Yang inilah yang suka Ewit Wood juga. Ya siapa? Sebutin namanya. Ini kan berhayal. Ya berhayal bisa Nikita Mirzani, bisa juga ya siapa aja sih? Soima. Ya, kalau Maya kan kakak aku ya, nggak mungkin ya. Nanti yang ada gue disabet kan. Ya pokoknya yang memang mau aja diajak juga gitu. Masa nih kita Mirzani doang? Karena yang mau diajak pasti cuma Kaniki, karena kalau yang lain nggak mungkin. Kan ini berandai-andai ini aja. Berandai-andai. Yang secara fisiknya lu banget yang bikin sange dan segala macam. Nikita Mirzani sih. Kalau cowok? Kalau cowok, Aquaman. Jeremy Alahwani. Oh. Waktu di Nikita Kepo pernah digendong kan itu? Iya. Oh dia parah loh. Iya. Iya, masa sih? Ih serius? Masa sih? Gede. Udah gitu ya tangannya tuh ya. Entertain banget ya. Gede dia. Masa sih? Oh. Tangannya entertain banget ya. Iya. Aku tuh nonton, aku tuh pernah nonton Nikita Kepo loh. Iya, tapi kenapa gak mau diundang di Nikita Kepo? Ah. Mau di Nikita Kepo, tapi kan Nikita Kepo harus datang ke rumah. Oh iya juga sih. Oke deh kalau gitu, thank you Nasar. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Nanti iya. Kalau misalkan mau ada sambungan lanjutannya, boleh. Cepet nikah lah, udah 33 kan. Insya Allah nanti kalau ada yang benar gitu. Iya, ya sebelum nikah aku tuh pengen ngeberesin dulu nakal. Iya benar juga sih. Soalnya ini kalau udah nikah jadi nggak nakal gitu. Misalkan ya, kayak sekarang gitu. Nidur-nidurin orang terus gitu. Eh aku punya banyak dildo loh, satu koper. Mau nggak sih aku kasih? Boleh. Boleh ya. Boleh. Ya, itu kan iseng aja. Boleh, itu kan kayak squeezy aja. Aku ada yang ini tapi udah agak rusak kak. Jadi nggak blender. Nggak ngeblender yang ya. Masuk. Mau yang aku tempel kayak bisa tempel di tembok, di ubin gitu mau nggak? Ini yang bisa masuk tinggal, di sini. Oh ah oh eh. Bukan yang bisa masuk ke sini. Yang mana okay. Sih? Ntar aku cariin. Aku punya kenal distributor itu soalnya toys. Serius, ntar aku bawa ya. Serius bener ya? Mak, pernah aku kasih. Siapa lagi? Pernah aku kasih. Oh. Dulu banget. Kalau aku sih harus ya, karena kan aku sendiri gitu. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Itu ya.